Mengapa banyak pengusaha yang menganggap akuntansi itu tidak penting? Karena sebagai pengusaha, yang sering kita prioritaskan dan pikirkan adalah 1. Gimana caranya meningkatkan penjualan? 2. Gimana caranya untuk menekan kos? 3. Gimana kita bisa buka lebih banyak cabang? Dan juga 4. Gimana kita sebagai pengusaha mempunyai time freedom? Sayangnya, semua masalah tersebut solusinya adalah Anda perlu accounting, atau lebih tepatnya software akuntansi. Kami di BI prihatin, banyak bisnis yang bergantung dengan owner. Ketika ownernya ada, bisnisnya lancar. Ketika ownernya sakit atau liburan, bisnisnya kacau karena tidak punya sistem. Bisnis yang masih bergantung kepada owner seperti ini susah untuk ditingkatkan. Namun, dengan adanya software akuntansi, Anda bisa mengembangkan bisnis berdasarkan data dan angka. Pertama, jika Anda ingin meningkatkan penjualan, ada dua hal yang bisa dilakukan. 1. Meningkatkan jumlah customer. 2. Meningkatkan rata-rata penjualan per customer. Itu semua bisa Anda kontrol dengan software akuntansi BI. Kedua, jika Anda ingin menekan cost, maka Anda bisa mengontrol rasio dari tiap pos biaya yang Anda punya. Misalkan HPP maksimum 45%, personal cost 10%, operating cost 5%. Anda bisa pantau jika terjadi omset double, tapi rasio tiap pos tadi berubah. Anda bisa tahu mana biaya yang harus ditekan atau dikontrol. Ketiga, jika Anda ingin buka lebih banyak cabang, dengan BI, Anda bisa kontrol banyak cabang secara online, real-time, dan terpusat, 24 jam, kapanpun, dan dimanapun. Mulai dari stok, penjualan, uang setoran, hutang-piutang, semua bisa Anda kontrol dari BI. Itulah mengapa ada 33.000 user dari Aceh Tamiang hingga Manokwari menggunakan BI dalam bisnisnya, agar bisnis Anda bisa jalan dan Anda bisa jalan-jalan. Salam, let's be free!